Terus warga ngalit ngengkeng yang bandalit ngegegekan pasar murah di Gedengan Stasiun Karaconong Bandung poe Senin isuk-isuk. Mampirang jenis barang dijauran kalawan harga anu leuwih murah batan di pasar, utamana kebutuh pokok sapopoe, turta busana muslim atau alat sholat. Isuk-isuk mula mengratus-ratus warga ngalit ngengkeng ngabandalet ngagegekan pasar murah di Gedengan Stasiun Kiara Condong, Bandung. Mangpirang jenis barang temeweti busana muslim atau alat sholat, sayur tepi ka kabutuh poko di bareuliku warga, anu karereanana nganjerek di sabudeureun Kiara Condong, Kota Bandung. Salah seorang ibu-ibu anu ngadegdeg ka eta pasar murah ngebrehkeun, dirina balanja mangpirang kabutuh poko kawas beas turta gula bodas. Dirina ngarasa bungah dume harga barang di eta kagiatan leuwih murah batan di pasar. Dirina miharap kagiatan samodel kitu dikokolakeun kalawan mayeng. Ini aku kan dekat rumahnya, jadi lihat ada ini, oh pasti ada pasar malam gitu. Terus kan tetangga-tetangga pada tahu, udah pada tahu. Tadi juga ada tetangga, itu ada pasar malam, makanya aku cepet-cepet ke sini. Pasar murah ya, Bu? Iya. Terbantu nggak sih dengan adanya pasar murah ini? Sekali terbantu ya. Makanya aku cepet ke sini, ada uang sedikit langsung aja ke sini. Terbantu nggak dengan sekarang yang ada ini? Ya, alhamdulillah. Harga sembako di sini murah apa kemarin? Ini cukup murah. Beda gitu sama yang di pasar. Lianti bisa belanja kabutuh pokok jeung busana muslim, warga ge bisa nukerkeun duit anyar di eta pasar murah. Samalah eta tempat panukeran duit teh dipapesan ku antayan warga. Eta kegiatan pasar murah teh mangrupa salah seji tarekah keur ngadalikeun inflasi di Jawa Barat kaasup di Kota Bandung. Pangna kitu salila bulan Ramadan, kabutuh masyarakat kana mangpirang barang utamana bahan poko turta baju ngaronjak. Sokomo sabagian okneum warga nyideum kabutuh poko tepi ka hargana ngajawe. Kukituna, pamarentah satekah pola nibaran sanksi anu tandes ka eta okneum. Kejadiannya di mana sekarang dengan mengungkap efek jera, di mana pun itu langsung ditangkap dan langsung diprotes, ini merupakan efek jera sehingga tidak ada penimbunan, sehingga suplai barang sebahan pokok dengan tidak ada penimbunan akan lancar kepada masyarakat dan mereka mendapatkan penjara. Ini yang akan terus kita lakukan dengan berbagai ini, dan ini adalah salah satunya juga untuk mengendalikan inflasi, karena harga di sampaikan di pasar di sini sudah cukup murah sehingga bisa mengendalikan inflasi. Kiara Condong dipilih minangka tempat ngokolakeun pasar murah dumasarkan data 15-20% ti 130.000 panggege Kiara Condong kaasup warga teu mampu. Rancangna eta pasar murah teh bakal dipaju tapi ka tanggal 6 Juni. Budi Hartati, Bandung TV.